Nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Shalom dan salam sejahtera. Sebelum pada kongsi firman Tuhan, mari nak tanya satu soalan. Bilakah kali yang terakhir kamu telah baca firman Tuhan? Bilakah kali yang terakhir kamu telah baca firman Tuhan? Saya tahu dalam pelayanan saya, ada yang baca firman Tuhan setiap hari. Ada jemaah yang membaca firman Tuhan setiap hari. Untuk mereka, mereka mesti baca firman Tuhan dan berdoa. Saya juga tahu ada yang akan nak membaca firman Tuhan bila mereka ikut kebaktian atau sel. Dan pada juga tahu ada jemaah yang langsung tak baca firman Tuhan. Sedih bukan? Tapi adalah. Ada jemaah yang langsung takkan baca firman Tuhan. Mereka akan cari Tuhan hanya bila mereka menghadapi masalah. Mereka akan cari padri. Mereka akan cari pemimpin-pemimpin gereja supaya mereka boleh berdoa untuk mereka. Dan selepas masalah mereka sudah diselesaikan, mereka akan lupa Tuhan. Sedih, tapi ada jemaah macam itu. Hari ini pari akan kongsi firman Tuhan di bawah tajuk firman Tuhan. Pari akan mula perkongsian hari ini dengan satu kisah benar. Ini telah berlaku dalam pelayanan padri. Ya. Ini lebih dari 35 tahun yang lalu. Dulu tak ada elektronika Alkitab. Sekarang dalam handphone kita ada Alkitab, Buku Kudus, Bible, dan bahasa Tamil, bahasa English, bahasa Cina. Senang. Tapi dulu tak ada handphone. Padri pun tak ada handphone. Oleh itu, setiap kali padri melawat jemaah, padri akan bawa Bible, bahasa English. Pada satu hari, bila padri melawat satu keluarga, saya tanyalah, saya padri hanya ada Bible dan bahasa English. Bolehkah saya pinjam satu Bible, Bible Tamil? Sebab saya tahu mereka tak faham English. Apa gunalah kalau saya baca dalam bahasa English dan mereka tak faham? Sia-sia saja lah. Dan ibu dari keluarga, pasal jangan, saya akan bawa. Dia pun terus masuk ke dalam bilik. Hanya satu bilik saja. Itu rumah mereka itu dalam estate. Dan saya pun tunggu lah. Dah satu minit, dua minit, macet. Dan selepas dua atau tiga minit, baru dia keluar dari bilik. Dia bawa pasal. Ini Bible lah. Dan pari pun terima dan pari buka. Bila pari buka Bible, tiba-tiba macam ada satu kertas jatuh dari Bible. Saya pun tak tahu apa kertasnya. Wah, bila ibu itu dia nampak, wah, dia terus kata syukurlah Tuhan. Dia kata, padri, Tuhan Yesus yang telah hantar kamu ke rumah saya. Saya tanya, apa kamu kata macam itu?
Pasti, Pastor, saya telah cari, ya, sudah cari surat ini, ya, lebih dari 2 minggu, Pastor. Saya tak dapat. Semua tempat saya dah cari, rumah kecil lah. Semua tempat saya dah cari, tak dapatlah, Pastor. Saya tanya, apa itu surat? Dia kata itu surat dari kedai pajak. 2 lebih dari 2 minggu dia sudah cari tak dapat. Tapi surat itu dalam Alkitab. Dan dalam perjalanan padri, ya, bila selepas saya dah berdoa untuk keluarga itu, saya pun baliklah. Dalam perjalanan saya ingat, wah, dia kata lebih dari 2 minggu dia sudah cari tak dapat. Maksudnya lebih dari 2 minggu dia tak sentuh Bible dia. Dia tak baca Bible dia. Kalau dia dah ambil Bible dan baca, dia tahulah, hey, surat ini dalam Bible. Sedih. Tapi saya tahu ada jemaah macam itu. Mereka langsung tak ada masa. Mereka, bila kita tanya, ada baca firman Tuhan kah? Sibuklah, padri, ya, sibuk. Tapi mereka ada masa untuk update Facebook, Insta dan Twitter. Tapi untuk mereka, mereka langsung tak ada masa untuk firman Tuhan. Kita mesti baca firman Tuhan setiap hari. Bukan sahaja bila kita datang ke gereja atau kita ikut sel. Kita mesti baca firman Tuhan seperti yang kita makan. Makanan yang kita makan setiap hari adalah untuk tubuh kita. Macam mana dengan kehidupan rohani kita? Kita mesti baca firman Tuhan. Firman Tuhan akan jadi makanan untuk kehidupan rohani kita. Tolong buka ke Mazmur. Mazmur 19. Inilah Mazmur untuk hari ini. Mari akan lihat satu ayat saja. Ayat 9. Hukum Tuhan itu benar. Firman Tuhan itu benar. Firman Tuhan itu benar. Menggembirakan hati. Wah, firman Tuhan akan menggembirakan hati. Bila kita baca firman Tuhan, firman Tuhan akan membawa kegembiraan kepada kita. Dalam kehidupan kita, kita cari kegembiraan dari mana? Setiap hari kita dengar khotbah dari dunia, melalui televisyen, melalui handphone, melalui kawan-kawan. Khotbah yang kita dengar, kalau kamu jadi seorang jutawan, kamu akan di kehidupan kamu akan dipenuhi dengan kegembiraan. Kalau kamu ada simpanan yang besar, beribu-ribu ataupun berjuta-juta, kehidupan akan selesa dan gembira. Kalau kamu ada lebih dari satu rumah, wah, kehidupan kamu akan dipenuh dengan kegembiraan. Kamu boleh dapat sewa dari rumah yang kedua itu. Ada juga yang ingat, kalau mereka ada emas, mereka akan beli. Mereka akan beli. Betullah, bila kita beli
emas. Mungkin hari yang pertama kita rasa gembira. Bila kita tunjuk kepada kawan-kawan, kita akan rasa gembira. Selepas tu macam mana? Mungkin takutlah. Takut orang akan curi. Dunia ini ya, setiap hari khutbah kepada kita. Kalau kamu boleh, kumpullah harta. Dan kita pun kadang-kadang ingat, kegembiraan kita tergantung ke atas apa yang dunia ini boleh bagi kepada kita. Tergantung ke atas harta, tergantung ke atas wang yang kita simpan dalam bank. Ada pemuda-pemudi yang ingat, kegembiraan mereka tergantung ke atas seseorang. Mereka ingat, kalau saya boleh tarik hati dia, kalau dia jatuh cinta dengan saya, wah, saya akan rasa gembira. Masa depan saya akan dipenuh dengan kegembiraan. Ini kita semua perlu lah. Kita perlu wang, kita perlu rumah. Kita kundang kawin. Tapi kita, kalau kita ingat inilah ya, harta rumah tangga akan membawa kegembiraan. Ini kadang-kadang kita boleh jadi sedih. Saya sudah ada tanah. Saya sudah ada beberapa hektar tanah, tapi dalam hati tak ada kegembiraan. Saya sudah ada beribu-ribu ringgit dalam bank, tapi dalam hati tak ada kegembiraan. Saya dah kahwin orang yang saya cinta, tapi sekarang tak ada kegembiraan. Itu yang hal kita kata. Kegembiraan yang kita perlu, kita hanya boleh dapat dari Tuhan Allah Bapa. Di sini dia kata ni ya, firman Tuhan akan menggembirakan kita. Macam mana? Sebab firman Tuhan akan tunjuk kita ke arah Allah Bapa, ke arah Yesus Kristus. Dan bila kita kenal Yesus, dan bila kita menerima Yesus dalam hati kita, dan bila kita serahkan kehidupan kita ke bawah kuasa Roh Kudus, dan biar Roh Kudus memimpin kehidupan kita, kita akan dipenuh dengan kegembiraan. Tak kisahlah kalau kita hanya ada makanan terus sekali sehari pun, hati kita selalu akan dipenuh dengan kegembiraan. Sebab Tuhan Yesus yang hidup dalam hati kita. Itu dia kata ni ya. Firman Tuhan. Firman akan membawa kegembiraan. Macam mana? Sebab firman Tuhan akan tunjuk kita kepada Yesus Kristus. Dan bila kita menerima Yesus, Putera Kedamaian dalam kehidupan kita, dia akan memenuhi hati kita dengan kegembiraan. Pada telah tadi pada kata harta dunia tak boleh membawa kegembiraan. Tolong buka ke Timotius. Timotius 1 Timotius 6. Mari akan baca ayat 7. Adakah kita membawa sesuatu ke dalam dunia ini? Tidak. Kita bila kita lahir macam mana? Kita ada pakai rantai ya. Bila seseorang ibu melahirkan seorang anak, bila dia keluar dari rahim ibu, dia ada pakai rantai ke? Tak ada. Betul. Kata ni ya. Tidak. Dapatkah kita membawa sesuatu ke luar dunia ini? Kita datang tanpa apa-apa, kita akan keluar dari dunia ini tanpa apa-apa. Kita tak boleh bawa apa-apa ke syurga. Tak boleh. Kamu tak boleh bawa tanah yang kamu miliki,
kamu tak boleh bawa rumah yang kamu miliki, kamu tak boleh bawa emas yang kamu telah miliki, kamu tak boleh bawa wang. Tapi itu ini semua pun kita perlulah dalam kehidupan. Kita baca ayat 8. Oleh itu cukuplah kita jika kita mempunyai pakaian dan makanan. Kita cukuplah. Jangan jadi tamak. Itu yang kata ni. Ramai orang jadi tamak. Oleh sampai yang mereka tak ada masa untuk Tuhan. Mereka jadi tamak. Mereka nak cari. Sampai kadang-kadang mereka jatuh sakit. Sampai umur 50-60 mereka cari wang simpan dalam bank. Selepas 50-60 mereka akan keluar duit dari bank bayar hospital bill. Ada jemaah macam tu juga. Dia kata ni, orang yang ingin menjadi kaya tergoda dan terjerat oleh bermacam-macam keinginan yang sia-sia dan mencelakakan. Keinginan seperti itu menjatuhkan dan membinasakan orang. Jadi itu ni, saya akan ulang. Orang yang ingin menjadi kaya tergoda dan terjerat. Ayat 7, ayat 8 dia, Petrus kata, kalau kita sudah ada pakaian dan makanan cukuplah. Tapi ketamakan manusia. Dia kata ni, orang yang ingin menjadi kaya tergoda, terjerat oleh bermacam-macam keinginan yang sia-sia. Sebab mereka nak jadi kaya. Itu yang Farid kata, mereka memang tak ada masa untuk membaca firman Tuhan. Mereka sebab mereka terlalu sibuk. Mereka pergi ke kerja, balik, mereka cari wang. Ini semua sia-sia saja. Kalau kamu nak kegembiraan, carilah kerajaan Tuhan. Serahkanlah kehidupan kamu dengan sepenuh hati kepada Yesus Kristus. Cari kerajaan Tuhan. Macam mana nak cari? Melalui firman Tuhan. Kita mesti baca firman Tuhan. Firman Tuhan akan tunjuk arah ke kerajaan Allah Bapa. Firman Tuhan akan tunjuk kita ke Yesus Kristus. Dan hari nak cabarkan kamu untuk baca firman Tuhan. Dari kehidupan padri, saya pun dah telah menghadapi bermacam-macam cabaran, bermacam-macam masalah. Sebagai manusia, kita semua pun dah menghadapi masalah, cabaran. Dan kadang-kadang, Farid pernah tahu dengan siapa saya boleh kongsi masalah saya, cabaran saya. Tapi setiap kali saya baca firman Tuhan dan duduk di berlutut di hadapan Tuhan, dia selalu akan ambil masalah saya dan dia selalu memenuhi hati saya dengan kegembiraan. Ini dari kehidupan Farid. Oleh itu sekali lagi saya nak dari pengalaman Farid, Farid nak menggalakkan kamu untuk ambil masa dan baca firman Tuhan. Sebagai ibu bapa, menggalakkan anak-anak untuk baca firman Tuhan. Baca bersama mereka. Menggalakkan mereka. Bila kamu baca bersama mereka, mereka akan digalakkan. Jangan suruh anak-anak baca firman Tuhan dan kamu main dengan Facebook. Baca bersama. Dan kamu mesti akan, hati kamu mesti akan dipenuhi dengan kegembiraan Allah Bapa. Kita akan tamat dengan lagu yang kita selalu nyanyi. Kalau kamu tahu nyanyi, carilah dulu kerajaan Tuhan. Carilah dulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Semuanya ditambah padamu. Oh, hallelujah.
kita berdoa. Bapa kami yang maha tinggi dan maha kudus, sekali lagi kami ucap terima kasih untuk firman kamu. Bapa, hari ini kami telah dengar firman Allah Bapa akan membawa kegembiraan. Kegembiraan yang tidak boleh diambil dari kami oleh dunia ini. Bapa, bila hati kita dipenuhi dengan kegembiraan yang Bapa memberi kami, kami boleh menghadapi bermacam-macam cabaran dan kadang-kadang masalah, tapi hati kami terus akan dipenuhi dengan kegembiraan. Sebab kami tahu Yesus ada bersama kami dan dia terus akan nak menjaga kami dan dia akan nak mengambil masalah kami dan akan menyelesaikan nak masalah kami. Dan Bapa, hari ini kami berdoa dan bersyukur kepada mereka yang membaca firman Allah setiap hari. Teruslah bercakap dengan mereka supaya mereka boleh dengar apa yang kamu kata kepada mereka bila kita baca firman Tuhan. Tunjuklah arah yang mereka terus mengambil dalam kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa untuk mereka yang jarang atau langsung tak baca firman Tuhan. Kami berdoa supaya Bapa akan sentuh hati mereka dan menggalakkan mereka untuk membaca firman Tuhan. Supaya mereka boleh kenal Yesus dan menerima Yesus. Bila kami percaya, bila seseorang menerima Yesus, mereka juga akan diberkati dengan kegembiraan. Kami mengaku firman Tuhan akan menggembirakan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.